dipimpin langsung Bapak Pangdam 17 Jenderal Wasri, Mayjen TNI E.E. Supit, baru bisa terbuka jalan ini. Ini kemarin para GPK itu membuat video di sana itu tempatnya. Ini adalah pasukan TNI yang melaksanakan pengendapan. Jadi sekali lagi, pasukan TNI yang melaksanakan penindakan. Ini yang ngendap sampai berhari-hari di hutan itu, ini orang-orangnya. Pasukan TNI itu lihat sampai celananya sobek-sobek. Kawan, air. Udah aman ya? Siap. Tidak ada yang berani masuk, TNI juga akhirnya yang masuk. Mereka udah berapa hari di hutan sampai begitu itu. Jadi kalau ada yang bilang TNI makan tidur itu, kamu ke Papua sini. Biar tahu siapa tim tindaknya itu.